sehat, lindungi diri, tetap ceria, positive thinking. Bersama-sama kita hadapi COVID-19. Yang sehat, ingat belum tentu dia tidak tertular. Yang sakit, segeralah untuk cepat berobat. Ya, cepat kembali semuanya. Ini harus dihadapi bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Jangan sok pintar. Alhamdulillah kondisi kami saat ini baik-baik, semuanya hampir tidak ada keluhan. Pesan kami yang kami pelajari dari apa yang kita dapat ini, mohon hati-hati karena bisa saja kita tertular dari orang-orang di sekitar kita yang tidak kita ketahui, dan bisa jadi kita tidak punya gejala sama sekali yang tidak kita pikirkan, tetapi kita menjadi seret atau ternyata yang positif COVID-19 seperti kami. Mohon doanya, insya Allah kami sehat semuanya, dan mohon dukungannya, kita semua tetap semangat. Ya, kemarin saya sempat dihubungi oleh Kepala Dinas untuk menyiapkan tempat isolasi. Jadi mereka sudah berjuang luar biasa, dan ternyata setelah mendapatkan tes dia positif, kami mencoba untuk membantu menyediakan fasilitas untuk isolasi. Dan alhamdulillah mereka sudah berkenan, dan mudah-mudahan mereka bisa lebih baik lah. Kita berikan dukungan sepenuhnya kepada para dokter dan perawat ini. Ya, tentu kita harapkan pengelolaan protokol yang ada di rumah sakit, pasti karena mereka dokter semua lebih tahu, maka kita ingin mengingatkan bahwa disiplin itu menjadi sangat begitu penting, dan mudah-mudahan pengelolaan rumah sakit juga betul-betul bisa manageable, di mana yang sakit, yang tidak sakit itu mesti dipersiapkan tempatnya masing-masing sehingga tidak saling bisa tertulari. Dan tentu saja kita berikan dukungan umpama rumah sakit membutuhkan bantuan OPD dan sebagainya. Nah, sekarang alhamdulillah bantuan banyak di kita mulai masuk begitu. Nah, segera kita distribusikan, terutama nanti yang di kawan-kawan di Karyadi, agar mereka betul-betul bisa terlindungi. Harapan kepada 46 dokter yang positif ini? Ya, kalau saya melihat ada video yang beredar, mereka ceria, mereka semangat, dan mereka pasti tahu kondisinya. Jadi mengerti secara medisnya, mudah-mudahan cepat sehat. Kalau saya melihat sih mereka ceria semua kok. Ada beberapa yang kemarin menyampaikan kepada saya untuk dikirim vitamin gitu kan. Tadi malam kita kirim buah-buahan pada mereka.